15 jam paling penting di dalam setahun. Di saat itu, kita boleh melepaskan tengkuk dari panas api neraka. Daripada Aisyah radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu hari yang lebih banyak dibebaskan hambanya daripada api neraka melainkan pada hari Arafah. Dan di antara waktu ini juga, kita mempunyai peluang 2 tahun diampunkan dosa hanya dengan sehari berpuasa. Daripada Abi Qatadah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila ditanya tentang puasa pada hari Arafah, Nabi menjawab, puasa pada hari tersebut akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan akan datang. Di antara 15 jam ini juga, kita ada peluang terbaik untuk menyusun dan memanjatkan doa kepada Allah. Daripada Abdullah bin Amr bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan doa terbaik yang dibacakan pada hari Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saudara-saudaraku yang dikasihi, 15 jam ini adalah 15 jam yang mampu mengubah kehidupan kita. Susunlah jadual sebaiknya bermula. Jika perlu untuk ambil cuti dan memanfaatkan hari Arafah, maka lakukanlah. Pada hari itu, lakukanlah sebanyak yang sempat. Perbanyakkan zikir, perbanyakkan sedekah. Bacalah sebanyak mana lain Al-Quran dan lakukanlah doa yang ikhlas. Panjatkanlah sebanyaknya. Doa buat diri sendiri, doa buat ibu ayah, doa untuk pasangan, doa untuk anak-anak dan doalah juga untuk Tuhan. Tolonglah, hindari diri dari sosial media pada hari tersebut. Hanya pada hari Arafah, berikanlah peluang sebaiknya untuk kita memberikan seluruh hati kepada pencipta. Jika 10 akhir Ramadan, kita tidak tahu bilakah malam Lailatul Qadar, iaitu malam terbaik dari 10 malam terakhir. Tetapi 10 hari dalam Zulhijjah, kita telah diberitahu oleh Allah hari manakah yang terbaik, iaitu hari Arafah. 15 jam terbaik di dalam 365 hari, manfaatkanlah sebaiknya.